Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di Pantai Cempai sore yang Pare-Pare. Ini laut lagi surut ya, makanya kita berada dekat dari perahu nelayan. Ini warnanya sudah menghitam ini. Wow. Bentar lagi lebaran cuy. Ada yang bertanya apakah lebaran nanti tetap mengut sampah? Ya iyalah, ini kan sudah beberapa tahun kita lakukan ini teman-teman. Meski lebaran, habis lebaran ya kita ngumpulin sampah lagi. Cuma ngasih tahu bahwa apa yang ngasih pesan ke orang lain bahwa saya konsisten itu ada, bukan sekedar mau viral aja. Setelah viral nggak bikin apa-apa karena menganggap sudah viral. Dari beberapa aksi kita teman-teman, kalian pasti bisa lihat ya kalau kebanyakan yang kita kumpulkan itu dari sini adalah sampah-sampah seperti ini yang nggak laku dijual, makanya nggak ada yang mau pemulung itu nggak mau mungut yang seperti ini karena nggak laku. Seharusnya perusahaan itu stop bungkusan seperti ini kalau ingin ikut berperan menjaga lingkungan, seharusnya stop. Semuanya di stop supaya nggak ada yang iri, misalnya perusahaan A bikin kemasan kertas atau apalah harganya lebih mahal sementara yang lain ada yang bikin plastik karena mau murah. Nah, makanya dilarang aja sekalian, kecuali mereka mau membeli kembali plastik mereka, itu yang penting. Sebenarnya ada beberapa akal-akalan perusahaan seperti ini ya, biasanya tuh kalau mereka promo promo produk baru dengan alasan menukar bungkus ini akan dapat segini. Kan sering banget begitu, tukar bungkus kosong ini seolah-olah mereka peduli lingkungan, padahal itu cuma di awalnya aja, setelahnya enggak lagi. Bangke kan? Yoi, bangke banget. Kasihan nih kepiting-kepiting seperti ini tidur di plastik tuh kepiting lagi banyak kan, ini jadi rumah kepiting sampahnya. Nah ini kepitingnya, kan lumayan di sini udah lumayan bersih kan teman-teman, dibanding beberapa bulan yang lalu sudah agak lumayan. Pokoknya terus kita kampanyekan ya, jaga lingkungan, jangan mengotori laut. Iya, kami tidak mengotori laut, kami buang sampah di daratan. Iya, tapi sampahnya sampai ke laut juga. Sepertinya sudah cukup ya. Sampai ketemu besok teman-teman. Ini sudah cukup. Jaga terus lautnya. Sayangi ciptaan Tuhan. Salam jumpa.